Jelang kedatangan Presiden Joko Widodo, Jokowi, Gubernur Lampung Arinal Junaidi tinjau lokasi jalan rusak yang sempat dikritik TikToker Bima hingga viral di media sosial. Diketahui jika Jokowi dijadwalkan pergi ke Lampung untuk memberikan bantuan sekaligus meninjau di beberapa titik jalan rusak pada Rabu, tanggal 3 Mei tahun 2023 mendatang. Bukan soal Arinal Junaidi yang meninjau jalanan rusak, tapi cara dia menuju lokasi jalanan rusak yang jadi sorotan. Sebab, Gubernur Lampung tersebut menggunakan helikopter menuju jalan yang akan dikunjungi Jokowi bukan menggunakan transportasi darat. Gubernur Lampung yang menaiki helikopter untuk meninjau lokasi jalan rusak itu pun menuai kritikan keras dari netizen. Bahkan, video saat dirinya menaiki helikopter pun viral di media sosial. Pasalnya, banyak warganet yang meminta Arinal mencoba melewati jalur darat saat meninjau jalan rusak tersebut agar bisa merasakan apa yang dikeluhkan warga dengan jalan rusak tersebut. Dalam tinjauannya pada Senin, tanggal 1 Mei tahun 2023, Gubernur Lampung Arinal Junaidi didampingi Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika, dan Rem 043, Garuda Hitam dan Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad meninjau kondisi jalan di daerah Rumbia, Lampung Tengah.